orang mencuri, tahu tak? Dah aku nak report polis. Duri apa aku? Mana handphone aku? Hey guys, welcome back to YouTube channel Ali Ifan. Okay, sekarang ni Bella dekat dapur, Bella dengan Syarul dengan Boy plan nak prank Ani. Kalau korang nak tahu, sekarang ni ada dua orang bibik dekat bilik Bella sekarang ni. Diorang tengah cuci toilet. Tapi Bella suruh Ani stay dekat dalam bilik Bella tu, tengok bibik-bibik tu buat kerja. Tapi Bella dah text Ani dah, cakap Ani jaga-jaga ada masakak. Ni Bella tunjuk. Okay, so sekarang ni kita nak prank. Lepas ni kalau bibik dah balik, bibik-bibik tu dah balik, Bella nak cakap kat Ani, mana mas akak? Betul tak? Mana cincin akak? Gelang akak lagi satu mana? Hilang. Nak tengok reaction dia. Tapi kita kena set up betul-betul. Ini memang dia betul-betul tak tahulah dia akan rasa. Sebab Ani kan jenis dia kan senyap. So tak tahu kalau Bella marah dia, apa reaction dia. Korang nak tengok tak reaction dia? Korang tunggu kejap lagi, okay? Okay, sekarang ni bibik tu dah balik. Ani pula main pool dekat atas. Tapi nanti kita akan panggil dia. Kita kauting dengan Boy. Nanti Boy buat-buat lah macam tenangkan dia. Lepas tu at the same time Boy macam tuduh dia juga. Kau kena macam tu tau. Okay, sekarang ni sini. Bella tunjuk. Okay, ini GoPro. Okay, tak nampak dah ni sebab GoPro tu warna hitam. Mic letak kat sini. Bawa topi. Lagi satu letak sini. Kepik kat sini. Sebab nanti dia masuk bilik, takkan dia nak duduk sini pula. Mesti dia akan mencari-cari, betul tak? Cuma masalah lagi satu, kamera ni. Aku perlukan kamera ni. Takut nampak. Dia akan masuk, dia akan berdiri sini je. Betul-betul. Dia akan ingat cakap ni. Aku takut nanti yang dia cari-cari, dia angkat cap nampak. Cap nampak. Takde. Boy buat permintaan, kak marah dia, kak marah dia kak. Tengok eh. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Ani! Ani! Ya. Syarul, Apik! Boy! Ya. Sini cepat! Cepat! Sini, sini. Gelang akak hilang. Akak letak kat sini gelang mas akak. Akak dah cakap kat Ani tadi kan, jaga. Apa yang kau buat? Kan kau yang ambil. Ani jaga dia orang tu, nak lak cincin dia. Lepas tu kau main phone. Kau duduk sana? Duduk. Gelang akak hilang. Gelang mas. Kalau gelang silver aku tak ada lah nak menjerit macam ni. Aku baru check ni. Gelang aku hilang. Kenapa? Belum mas akulah. Bibita ada main nyimpan ni? Ada. Dia... Aku rasa kau main handphone. Kan kau yang ambil. Tadi aku masuk bilik tadi pun aku tengok kau main handphone kan? Kau tak nampak pun dia buat kerja. Yalah, tapi diorang tengah nak lap ni Anik bangun Anik duduk tepi dia. Pergi cakap dia jangan... Sekarang aku call bibit tu tak angkat dah. Aku tak rasa yang diorang ambil. Habis tu kan diorang ambil. Kalau okey, kalau bibik-bibik tu ambil, dia under company. Faham tak? Dia under company. Takkan dia nak company dia malu? Tak apa ni, kalau kau ada ambil ke apa kau ni, kau tak ada pun. Aku kalau buat ni tu, dia tak pun. Tak, masalahnya asal kena harta ke RM1,000 lah. Ada pun dah buat dua ambil lagi tu. Yalah, cuma kalau kau ada ternampak ke, terlupa ke. Tak ada, dia tak buka sini. Dia buka sana je. Aku tengok semua kat sini. Sana je aku. Pergi tengok, tak ada apa-apa. Sana, Boy. Tak, sekarang ni kau jujur dengan aku. Alif ada dekat bawah tak? Panggil dia, panggil jap. Nek? Aku paling pantang orang mencuri, kau tahu tak? Aku ni bagi kepercayaan kat korang. Okey, masuk bilik aku. Masuk bilik bukan buat bukan-bukan. Minta tolong. Aku tadi busy. Dah dengar aku cakap. Aku tadi busy dekat bawah jaga kucing, uruskan kucing. That's why aku minta tolong Ani. Tapi aku tengok tadi aku masuk bilik, dia main handphone je. Dia tak nampak pun bibi tu buat kerja. Gelang masa hilang. Ani yang ada dalam bilik ni tadi.
Abang rucek tu, tak ada. Aku tak kisah harga dia RM20,000 ke, aku tak kisah, bukan pasal duit. Tapi aku pantang orang mencuri. Faham tak? Tak ambil kak. Anik tak ambil kak. Pergi lah. Tak cukup ke gaji aku bagi? Habis tu kau ambil ke? Tak ambil. Yang kau backup Anik kenapa? Kau subahat dengan dia? Tak ambil. Mana tahu terdesak ke apa ke kan? Ke tak puas hati apa-apa dengan aku ke? Jujur ni. Tak ada tu. Kalau nak ambil buat apa ni? Tak jujur. Kuih-kuihnya. Bagaimana aku tahu dah kau ni? Yelah memang aku seorang je duduk ambil duit. Tapi aku duduk. Aku kalau aku ni aku memang tak akan teori. Ke kau orang prank aku ni? Prank? Agak kalau dalam bilik Anung. Masa mana nak setup pun. Kau orang tak pernah masuk bilik Anung. Kalau ada panggil pun kita masuk. Habis tu hilang ni. Habis siapa yang ambil? Ini seorang je ambil ni. Pergi check bag aku pun. Tak payah. Kalau check bag kau pun kau nyuruh tempat lain. Kalau kau ambil. Faham tak? Tak, kau tolonglah ni. Kalau kau ambil, kau bagi tadi dah tahu aku. Apa lagi tak cukup ni? Aku bagi kau makan, gaji, kerja pun tak susah. Apa lagi yang kau nak? Aku paling bantang orang mencuri, tahu tak? Dah aku nak report polis. Duit apa aku? Mana handphone aku? Aku nak report polis ni. Kalau betul mah ambil ni, memang aku berlalu report polis. Jadi pergi polis ni. Aku tak ambil tu. Dah, sekarang ni aku tak percaya siapa-siapa pun dalam rumah ni. Baik Anik ke korang ke aku tak percaya dah. Korang gimana? Anik minta maaf lah kak. Anik balik lah kot. Anik mana lah? Bila aku sini kan? Macam tu lah. Anik! Adik! Nangis tu. Kau pergi. Ni. Ya Allah. Dah halau. Nangis. Aku bongok. Nek, sorry ni. Bukan idea aku. Bukan idea aku ni. Ni, bukan idea aku ni. Sabar jap. Sabar jap. Ambil baik satu. Kenapa ni? I prank Ani. Oh, you pun kena prank juga, baby. Prank apa? Tak. Kejap lagi, I bagi tahu. Mai bilang. Tak, I gurau je. Prank lah, Mai hilang tu. Oh, no, I don't know what you want me. Kau tu, ayah lagi tu terjuk itu. Ilek baby. Kita orang ni lagi sepersalah dengan Anik. Mak, apa ilek ni? Oh, tu ada yang pula orang kau. Ali duduk syuk kereta tadi, ada sikit. Masa dah. Okay, Anik, akak minta maaf sebab ni bukan idea akak eh. Akak tak sampai hati nak marah kau. Boy punya idea, kau marah boy. Apa eh boy? Kesian pokok, aku dah gelap banyak kali sebab aku tak sampai hati dengan muka dia. Tak apa, Anik tak pernah kena barang ya oleh akak tu. Kau cakap, kak baik kita kenakan dia. Asyik boy je kena. Tapi tak boleh weh. Muka Anik ni dengan muka boy kan. Ini macam orang gelap lagi lah. Nik minta maaf ni eh. Ni semua prank boy. Aku tak salah apa-apa. Aku hanya jalankan tugas sahaja. Oh tu lah. Dia tak balik dengan aku dah. Aku bodoh. Suka lah. Tapi guys, okay, ni bila nak cakap lah kan. Sepanjang diorang ni duduk sama dengan kita orang kan. Sementara ni, diorang tak pernah mencuri apa walaupun satu sen. Tak, kalau nak satu sen tu pun, diorang tanya, kak, pakai? Tak, ambil lah. Ha, macam tu. Dia mesti minta kebenaran. Boy selalu macam tu. Diorang okay semua. Apik, Syarul, Long, Boy, Anik semua okay. Baik, alhamdulillah. Boleh jadi jodoh yang baik. Oh, aku berapa.
Okay guys, so itu saja konten untuk kali ini. Bila minta maaf kalau terkasar bahasa, terjerit dekat Anik tadi. Kita jumpa pada konten akan datang. Sorong papan, tarik papan. Bye-bye dari YouTube channel Alif Ivan. Mantap.